begitu tak berarti, tak berjalan cepat seolah tak peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di depan tadi kalian sudah lihat ya contoh dari lirik berjalan pada aplikasi KineMaster ya. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Kalian ikuti step by stepnya. Nah ini dia. Nah kita masuk ke KineMaster. Kemudian kita klik tanda plus yang ada di sini. Kemudian kita pakai rasio 16:9. Kita siapkan untuk medianya. Media kali ini bebas, kalian bisa pakai foto apa saja. Di sini saya sudah siapkan satu buah foto. Nah ini dia. Untuk foto kali ini, jika kita tidak kunci ya, dia akan bergerak kayak gini. Untuk itu kita akan kunci dulu. Kemudian cara kuncinya gini, kita klik untuk fotonya. Kemudian kita klik tanda crop yang ada di sini. Kemudian kita klik tanda sama dengan. Kemudian checklist. Nah kali ini foto sudah terkunci ya. Saya akan kasih lihat tampilannya. Nah kayak gitu. Kemudian selanjutnya, untuk satu foto ini durasinya cuma 6 detik ya. Di situ tertulis 5,9. Jadi kalian mesti perpanjang dulu. Caranya gini, kita klik untuk fotonya, kemudian kita tarik ke belakang. Terserah teman-teman mau pakai durasi sepanjang mana. Kalau akan kalian upload di sosial media kayak Instagram, kalian bisa pakai durasi 30 detik ya. Nah, kayak gini. Di situ tertulis 30,4. Kalau sudah, kita tambahkan untuk audionya. Audio kali ini bebas, kalian bisa pakai audio apa saja ya. Saya samakan dengan yang di depan tadi. Nah, kalau sudah, audio sudah kita tambahkan. Kita sesuaikan dengan liriknya ya. Jatuh liriknya sampai detik keberapa. 1,6 sampai sini ya. Kemudian kita klik untuk lapisan untuk menambahkan teksnya. Kemudian teks. Kita tulis untuk teksnya. Nah, kalau sudah kita bisa ganti ya untuk fontnya. Caranya kita klik AA yang ada di sini. Kalian bebas bisa pakai font apa saja. Yang di depan tadi saya pakai Bubblegum Sans Regular. Kemudian kita checklist. Kemudian kita tarik ke bawah. Kayak gini. Nah, kemudian kita tarik ke belakang ya untuk liriknya. Agar apa? Nanti kita akan sesuaikan untuk durasinya ya. Kalau sudah, dari teks ini kita akan duplikat. Kita klik tanda titik tiga yang ada di kiri ini, kemudian duplikat. Nah, untuk lirik yang pertama tadi, kita akan tarik ke depan sedikit ya. Kita paskan sampai detik ke 9. Jadi dia nanti akan tampil duluan, kemudian menyusul dengan teks yang di belakangnya. Agar teksnya kelihatan ya, untuk membedakan teks berjalannya, untuk teks yang pertama tetap kita akan pakai warna putih. Kemudian untuk teks yang keduanya kita pakai warna merah ya. Jadi dia nanti akan kelihatan. Kita ganti warna merah. Kemudian kita checklist. Nanti tampilannya akan kayak gini. Nah, ini untuk lapisannya ini kita belum kasih animasi masuk ya. Jadi dia belum, seperti contoh yang di depan tadi, belum berjalan untuk teksnya. Agar teksnya kelihatan berjalan, caranya gini, kita klik untuk animasi masuk. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pakai yang usap ke kanan. Nah, kalau kayak gitu, untuk itunya, untuk detikannya terlalu cepat ya. Di sini saya akan perlambat durasinya, jadi kayak gini. Semakin kita tarik ke belakang, detikannya semakin lambat ya.
Saya pakai 7,5 detik kayak gini. Kita coba apakah sudah sesuai dengan lirik lagunya. Nah, kayak gitu. Kalau sudah, kalian bisa pangkas ya. Sampai detik mana lirik tadi habis. Kemudian kalian bisa sambung untuk lirik yang selanjutnya. Begitu seterusnya sampai lagu yang terakhir ya. Mudah sekali bukan? Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.